Paduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan hidup beriman seringkali mengalami jatuh bangun, namun penyertaan Tuhan selalu nyata. Meskipun kita semua serba terbatas, tapi kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Bapa yang maha baik, terima kasih Engkau menghantar kami berada di hari ke-27 Januari 2021. Malam ini kami beribadah kepadamu bersama keluarga kami masing-masing. Tuntun kami dengan Roh Kudusmu dan dalam kasih serta kuasa Tuhan, kami dimampukan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28 yang menyatakan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan di hari yang ke-27 ini, tahun baru 2021. Karena sekalipun kita berada dalam situasi dan kondisi-kondisi yang sulit, karena pengaruh dari pandemi virus corona atau COVID-19, tapi Tuhan masih memelihara hidup kita, sehingga kita masih ada sampai hari ini. Kita juga mengucap syukur sekalipun kita tidak bisa ada dalam sebuah persekutuan keluarga, dalam ibadah-ibadah keluarga atau rumah tangga, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu memang tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena firman Tuhan itu menyangkut keselamatan yang harus didengar oleh setiap orang yang percaya. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan gereja, saudara-saudara, maka pelayanan gereja adalah pelayanan yang inklusif. Artinya, pelayanan yang terbuka untuk semua orang, di berbagai latar belakang, baik suku, budaya, latar belakang sosial, bangsa, dan golongan. Karena keselamatan itu meliputi seluruh oikos atau dunia dan manusia. Pelayanan itu juga bersifat holistik. Artinya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Menyangkut segi-segi spiritual rohaniah, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan fisik, material, dan kebutuhan-kebutuhan manusia sehari-hari. Jadi pelayanan tidak boleh berat sebelah, tidak boleh hanya mengarah kepada pembangunan rohani, tapi harus melihat kebutuhan-kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, penginjil Matius mengungkapkan hal ini lewat perikop Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28 yang sudah kita baca dan dengarkan bersama tadi. Kalau kita mau bagi bagian perikop ini, maka kita bisa bagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 26 mengisahkan tentang perjalanan pelayanan Yesus dan para murid yang melewati waktu yang panjang, tempat yang tidak terbatas, gunung, kampung, kota, semuanya dilewati demi keselamatan bagi umat manusia. Yang kedua, ayat 27 sampai dengan ayat 28. Pelayanan bertemu dengan masalah di mana orang memerlukan pelayanan yang nyata. Jadi tidak hanya mendengarkan pemberitaan firman, tapi ada kebutuhan yang harus diatasi. Nah, disanalah pelayanan itu harus
ng eksekusi masalah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertemuan Yesus dengan perempuan Kanaan ini memberikan makna tentang pelayanan yang sangat penting dalam dua hal. Yang pertama, pelayanan itu harus didasarkan atas iman kepada Kristus dan tidak boleh dibatasi oleh waktu dan tempat. Tidak boleh dibatasi oleh orang-orang yang dilayani. Jadi jangan karena waktu kita batasi pelayanan itu. Jangan karena tempat kita juga membatasi pekerjaan pelayanan. Atau jangan karena orang, apakah kita suka atau tidak suka, lalu pelayanan itu kita pilih-pilih. Jangan juga karena orang, maka ada like and dislike. Pelayanan itu harus diberikan merata kepada siapa saja. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Yesus dalam pekerjaan melayani. Yang kedua, bahwa kalau kita bicara tentang pelayanan, maka pelayanan itu inklusif. Dia terbuka, tidak boleh kaku. Harus terbuka kepada semua orang. Mau peduli kepada semua orang. Mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan manusia. Harus ada rasa empati terhadap setiap kesulitan orang-orang yang dilayani. Nah, itulah juga yang diperbuat oleh Yesus terhadap perempuan Kanaan. Walaupun tidak seagama, tidak sepaham, tidak seiman, tapi pada akhirnya Yesus melayani, memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari apa yang diperbuat oleh Yesus untuk memasuki tahun pelayanan 2021 ini, maka ada 5 hal yang penting yang bisa kita belajar, yang sangat inspiratif bagi kita tentang pekerjaan melayani. Yang pertama, pelayanan itu memerlukan kepekaan. Menurut Yesus, pelayanan itu memerlukan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Harus mau tahu dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jangan bersikap masa bodoh. Jangan tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu dan bersikap tidak peduli. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Yesus. Melayani seorang perempuan Kanaan, permintaannya, dan pada akhirnya Yesus peduli. Ada empati yang sungguh luar biasa. Yesus mau tahu dengan persoalan yang dihadapi. Nah, ini juga memberikan inspirasi kepada kita. Kalau kita mau berikan pelayanan, maka pelayanan itu harus diberikan maksimal. Sekali lagi, harus ada kepekaan. Orang harus peduli terhadap orang lain. Orang mau tahu dengan kesulitan-kesulitan orang lain. Mau tahu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang pelayanan, maka pelayanan itu harus mau mendengarkan. Harus mau mendengarkan keluhan-keluhan orang. Harus mau mendengarkan masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan orang yang dilayani. Teriakan minta tolong itu sangat diperlukan orang mendengarkan. Saudara-saudara, saat ini di mana-mana orang berteriak minta tolong. Tapi kadang-kadang tidak ada orang yang mau memberikan pertolongan karena masing-masing memikirkan dirinya sendiri, kesulitan-kesulitannya sendiri. Nah, kalau kita mau masuk dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, sekalipun kita juga punya banyak masalah, tapi pelayanan yang diajarkan oleh Yesus itu mengajarkan kepada kita juga untuk mau mendengarkan. Mendengarkan keluhan orang lain. Mendengarkan masalah dan pergumulan-pergumulan orang. Teriakan minta tolong. Itu ya yang diajarkan Tuhan kepada kita.
Yang ketiga, kalau kita bicara tentang pelayanan, maka pelayanan itu tidak boleh kaku. Penggarisan rencana-rencana dalam pelayanan itu sangat perlu. Penataan-penataan organisasi itu penting untuk efektivitas pelayanan itu sendiri. Tapi tidak boleh kaku. Harus fleksibel, adaptif, sehingga bisa mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang diharapkan. Program kerja, organisasi, dan keuangan penting. Tetapi itu semua hanya alat, bukan tujuan. Tujuan dalam pelayanan ialah bagaimana mempertemukan orang-orang yang dilayani itu dengan Tuhannya. Karena itu pelayanan sekali lagi tidak boleh kaku. Orang harus fleksibel. Sehingga tujuan-tujuan pelayanan, yaitu keselamatan kepada manusia, mencapai sasaran yang diharapkan. Yang keempat, saudara-saudara, kalau kita bicara juga tentang pelayanan, maka pelayanan itu harus inklusif. Jangan menutup diri. Harus terbuka kepada lingkungan. Lingkungan sekitar di mana kita berada. Jangan hanya indoor looking. Hanya melihat ke dalam diri dan persekutuan kita. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Mendekatkan diri dengan siapa saja. Peduli dengan siapa saja. Kita harus memberikan diri sehingga hidup kita berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pelayanan itu harus terbuka. Itulah pelayanan inklusif. Terbuka kepada siapapun. Baik kelompok, masyarakat, manusia di mana saja kita temukan. Jangan eksklusif, jangan kaku, dan jangan menutup diri. Seakan-akan persekutuan kita yang indah itu hanya milik kita sendiri. Saudara, Tuhan mengajar kita agar kita senantiasa terbuka dalam setiap pelayanan yang kita berikan. Jangan melihat-lihat muka. Jangan senang atau tidak senang. Kita harus terbuka kepada siapapun. Dan yang terakhir, yang kelima ialah, pelayanan itu adalah didasarkan atas iman yang menyelamatkan. Jadi orientasi pelayanan itu harus didasarkan atas pertimbangan iman. Bukan like or dislike. Bukan pertimbangan untung rugi. Bukan juga atas dasar kepentingan-kepentingan sempit yang tidak menyelamatkan. Jadi sekali lagi pelayanan mengejarkan kepada kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demi keselamatan manusia. Maka iman itu harus menjadi perhatian. Pertumbuhan iman harus menjadi fokus penting agar supaya orang-orang yang dilayani bisa bertemu pribadi dengan Tuhannya. Peningkatan iman sangat diperlukan. Nah, iman harus mampu menetralisir semua kepentingan-kepentingan yang ada. Berbagai perbedaan-perbedaan. Sehingga atas dasar iman, persekutuan itu bisa dibangun dengan lebih baik. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa iman itu sangat penting? Karena imanlah yang menyelamatkan kita. Sola fide. Keselamatan hanya karena iman. Nah, inilah yang mau disampaikan Tuhan bagi kita pada malam hari ini dalam ibadah keluarga di hari ke-27 tahun baru 2021. Khusus bagi para pelayan Tuhan, kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga, yang sangat aspiratif. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik bagi banyak orang, bagi jemaat Tuhan. Sekali lagi, sekalipun ada banyak kesulitan, tapi kesulitan itu tidak boleh menghalangi kita untuk menyambungkan keselamatan yang dari Tuhan itu pada siapapun yang kita layani.
Saudara, kesempatan kepada kita, terutama kepada para koordinator sektor di sektor masing-masing, agar menjangkau warga jemaat walaupun tidak bisa bertemu muka dengan muka. Tapi ada berbagai fasilitas yang Tuhan sediakan lewat WA grup, barangkali itu bisa dipakai untuk bertemu langsung dengan atau secara tidak langsung dengan jemaat Tuhan. Kita memberikan arahan-arahan yang penting bagi jemaat. Jadi jangan sampai media sosial itu hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi, tapi itu dipakai juga untuk kepentingan-kepentingan pelayanan. Nah, ini tantangan bagi para koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Nah, kita percaya bahwa semua yang kita kerjakan ini adalah amanat yang dipercayakan Tuhan. Tuhan sudah jaga dan pelihara kita selama tahun 2020 yang lalu dengan segala macam penderitaan, kesulitan, pergumulan dan tantangannya. Dan Tuhan sudah mengantar kita di tahun baru 2021, hari yang ke-27 ini. Kita mengucap syukur. Mari kita memberikan diri kembali untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan sesudah itu, sesudah doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian dari adik-adik Pelkat Taruna. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua jemaat Tuhan yang ada di sektor-sektor pelayanan 1 sampai dengan 9. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang telah kami rasakan. Tuhan mengantar kami dalam perjalanan panjang di tahun 2020 yang lalu. Dan Tuhan boleh mempertemukan kami lagi di tahun 2021. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi firman Tuhan tetap didengar. Karena itu kami mengucap syukur. Malam ini kami mau datang, kami berdoa untuk keluarga. Tuhan berkati kami bersama dengan keluarga yang malam ini kami layani. Biarlah Tuhan dengarkan semua permohonan mereka, pergumulan-pergumulan hidup mereka, masalah-masalah yang mereka alami. Tuhan berikan jalan keluar terbaik sehingga mereka boleh mengalami sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan, apabila ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masalah-masalah kehidupan, Tuhan tolong mereka, kuatkan iman dan percaya mereka, agar mereka mampu menjalani hidup dan masa depan dengan baik. Tuhan jaga pelihara mereka dalam berbagai kesempatan, mereka bergaul dengan siapapun, mereka dipelihara dalam kasih Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati anak-anak kami yang ada bersama kami ataupun yang terpisah dari kami karena tuntutan-tuntutan baik studi maupun pekerjaan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk tiap keluarga dalam tugas-tugas dan pekerjaan di tengah-tengah berbagai kesulitan akibat pengaruh pandemi COVID-19. Tuhan juga mau tolong mereka, berkati tugas-tugas dan pekerjaan mereka, baik yang ada bersama-sama dengan keluarga, tapi mungkin juga yang terpisah jauh dari tengah-tengah keluarga. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka.
Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Tuhan berkati supaya gereja-Mu tetap dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab, panggilan dan pengutusannya, sekalipun di tengah-tengah berbagai kesulitan dan tantangan-tantangan berat. Biarlah gereja Tuhan tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat GPB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang sedang dikerjakan. Tuhan berkati para presbiter dalam tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami berdoa juga untuk semua fungsionaris pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga-keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang tua lanjut usia, Tuhan juga berkati mereka. Dalam kelemahan, Tuhan tolong mereka. Para janda, duda, dan yatim piatu, Tuhan berkati hari-hari kehidupan mereka. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa, pemerintah, dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat pemerintah dari pusat sampai di pelosok-pelosok. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun atas banyak salah dan dosa kami. Tuhan dengar dan terima doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepada-Nya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, dan menyertai kamu dan keluarga malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.